sedikit sebanyak penerangan tentang prosedur persimpulan COVID-19 di Pejabat Kesihatan Daerah Petaling. Oleh itu, tanpa memuasa, mari kita sama-sama saksikan video pendek ini. Apakah langkah yang perlu anda buat apabila tiba di tempat persimpulan? Oleh itu, sila ikut tanda arahan untuk ke tempat persimpulan. Jikalau tidak jelas, sila berhubung dengan pegawai kawalan untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Dan yang paling penting sekali juga adalah anda sama sekali dilarang untuk mengambil gambar di tempat pengambilan sampel COVID-19 ini. Langkah yang pertama, daftarkan diri anda di kaunter pendaftaran, yang mana anda perlu membawa dokumen pengenalan seperti kad pengenalan, lesen memandu dan pasport. Serahkan kepada petugas kesihatan dan seterusnya pihak petugas pendaftaran akan mengisi borang pendaftaran kepada anda. Sementara menunggu giliran anda, sila pastikan anda duduk di ruang menunggu yang disediakan, yang mana jarakkan diri anda 1 meter daripada orang lain, memakai topi muka setiap masa dan kurangkan komunikasi antara satu sama lain. Langkah yang seterusnya adalah proses persimpulan, yang mana apabila dipanggil oleh petugas pendaftaran, sila respon dan ambil borang pendaftaran yang telah diisi di kaunter ruang pendaftaran. Pastikan anda membuang topeng muka anda di tong sisa klinikal, iaitu tong berwarna kuning yang disediakan, dan tunggu arahan daripada pasukan persimpulan. Doktor daripada pihak pasukan persimpulan akan mengambil sampel sama ada daripada tekak, rongga hidung atau kedua-duanya sekali. Anda diminta untuk bertenang dan ikut arahan yang diberikan. Setelah itu, sampel anda akan dihantar ke makmal untuk diuji pada hari yang sama. Pihak kesihatan akan menghubungi anda berkenaan dengan keputusan ujian sama ada positif ataupun negatif. Sila pastikan anda terus mengkuarantinkan diri anda. Seterusnya, pastikan anda menggunakan hand sanitizer selepas proses persimpulan anda selesai. Pastikan juga anda memakai mask yang telah disediakan selepas mensanitasikan tangan anda. Langkah yang terakhir, sekiranya anda memerlukan surat kuarantin, sila dapatkan surat anda daripada pasukan surat kuarantin sebelum beredar. Pastikan anda beredar dan tidak menunggu di kawasan persimpulan setelah segala proses telah selesai. Pastikan anda dapat dihubungi untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton video pendek bagi prosedur persimpulan COVID-19. Semoga video ini dapat memberi sedikit sebanyak penerangan prosedur persimpulan COVID-19. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi nombor yang tertera di bawah ini. Selamat tinggal dan bye.